everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustazwin. Okay, thank you. Selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning everyone. Ya, mudah-mudahan kalian fun-fun aja di rumah ya, sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Nah, tapi sebelum Ibu masuk ke pembelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan hari ini ya, Ibu seperti biasa mau menyapa dulu semua teman-teman Yustazwin, channel Yustazwin yang selalu mendukung video channel YouTube Yustazwin yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Okay guys, welcome back my channel Yustazwin. Before you continue watching Yustazwin's video, don't forget to press subscribe button, to press bell button, like, comment, and share video Yustazwin. We are friends on YouTube. Keep following Yustazwin interesting and cool video. Continue to create the follow talents. Good luck with that. Okay. My video channel contents about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustazwin, it finish. Okay, thank you. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya seperti biasa. But today we will try our father in English. Hari ini Ibu Guru mau ngajak kalian berdoa bahasa Inggris, tapi Ibu tampilkan di PowerPoint ada juga bahasa Indonesia ya. Jadi kalian sambil bisa lihat bahasa Indonesianya, bisa juga lihat our father in English-nya ya, doa English-nya. Okay, let us rise our sacks of victory. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, langsung kita simak ya video pembelajaran yang sudah Ibu Guru siapkan di PowerPoint Ibu sini. Oke, anak-anak. Nah, kalian simak videonya. Siti, anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, ini kalau dia sholat subuh, kalau kita berdoa pagi anak-anak ya. Ibu memasak sayur untuk sarapan, Siti membantu ibu menyiapkan sarapan, ayah mencuci sepeda motor, Ali membantu ayah. Ini ibu ambil dari buku paket ya anak-anak ya. Siti anaknya rajin. Siti setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Kalau kita ibadah doa pagi ya anak-anak ya. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Nah, Siti tugasnya adalah mencuci sayur. Ibu tugasnya adalah menyiapkan sarapan. Nih, ayah tugasnya adalah mencuci sepeda motor. Ali adiknya tugasnya adalah mengelap sepeda motor, membantu ayahnya. Jadi kalau Siti membantu ibunya menyiapkan sarapan ya, dia mencuci sayur dulu, nanti ibunya siapkan sarapan, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nah, ini tadi kan si Siti mencuci sayur, ibunya menyiapkan sarapan, memasak. Nah, ayahnya adalah mencuci motor, dan anaknya si Ali membantu ayahnya mengelap motor. Kita lanjut ke materi matematika ya. Di sini Ibu Guru ada tampilkan mata uang logam 100. Ditulis RP 100. Dibaca 100 rupiah. Seperti contoh ya. Kalau kalian mau catat juga boleh anak-anak ya, untuk belajar di rumah. Uang logam 200 perak. Ditulis RP 200,000. Ini menunjukkan rupiah ya. Dibaca 200 rupiah. Nah, uang logam 500 rupiah ditulis RP 500,000. Dibaca 500 rupiah. Berikutnya, ada uang logam 1000 ya. 2, 3, ada 3.
nolnya ya, ditulis RP 1.000,00. Nah ini selalu tulis di belakang anak-anak, jadi kita bacanya Rp1.000. Nah dibaca Rp1.000. Berikutnya lagi, ibu ada tampilkan uang Rp1.000, uang kertas ya, ditulis RP 1.000,00, dibaca Rp1.000. Nah ibu tampilkan lagi, ada uang kertas Rp2.000, di uang Rp2.000 kertas ya, ditulis RP 2.000,00, dibaca Rp2.000. Nah ibu guru tampilkan lagi, uang kertas 5.000, uang kertas ya, ditulis RP 5.000,00, dibaca Rp5.000. Nah di sini ada lagi contoh berikutnya, uang 10.000 kertas, ditulis RP 10.000,00, dibaca Rp10.000. Nah di sini ada lagi contoh berikutnya, uang 20.000 kertas ya, ditulis RP 20.000,00, dibaca Rp20.000. Nah ada lagi contoh, uang kertas 50.000 kertas ya, ditulis RP 50.000,00, dibaca Rp50.000. Berikutnya ada uang kertas 100.000 kertas ya, ditulis RP 100.000,00, dibaca Rp100.000. Membandingkan pecahan uang. Nah, di sini ada uang 1.000 kertas, kita bandingkan dengan 200 logam. RP 1.000,00 lebih besar daripada atau dibandingkan RP 200 ya. Jadi kalimat perbandingannya Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Oke. Membandingkan pecahan uang 5.000 uang kertas, kita bandingkan dengan 1.000 uang kertas. Nah ya, ini tulisannya RP 5.000 lebih besar RP 1.000. Nah, kalimat perbandingannya Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini masih acak ya, ada 200 uang logam, 100 uang logam, 500 uang logam. Diurutkan dari uang yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 100, 200, 500. Diurutkan dari nilai uang yang paling besar. Paling besar adalah 500, 200, 100. Nah, mengurutkan pecahan uang. Di sini ada pecahan uang 1.000, pecahan uang 5.000, dan pecahan uang 2.000. Diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 1.000. Setelah itu 2.000. Setelah itu 5.000. Lalu kita urutkan dari nilai uang yang paling besar. Yang paling besar adalah 5.000. Lalu 2.000 dan 1.000. Ya, nah di sini sudah lengkap anak-anak. Ibu sudah tampilkan gambar-gambar foto-foto uang-uangnya ya. Jadi kalian bisa lihat langsung di situ ya. Kalau kalian mau catat boleh, kalau kalian tidak mau catat juga tidak apa-apa. Yang penting kalian simak penjelasan dari ibu ya sampai selesai. Sekarang kita mengurutkan pecahan uang lagi. Masih ini ada uang kertas 5.000, uang logam 500, uang logam 1.000. Diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 500 logam, 1.000 dan 5.000. Sekarang diurutkan dari nilai uang paling besar. Paling besar adalah 5.000, 1.000 dan 500 uang logam. Oke anak-anak, jadi sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Seperti biasa ya, kita tutup dulu dengan berdoa. Hari ini ibu guru mau mengajak kalian berdoa menggunakan bahasa Inggris ya, salam Marianya ya. Oke, let us raise our sights of victory. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. Let us raise our sights of victory. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you kalian sudah menyimak sampai selesai. Oke, see you tomorrow. See you, nice to meet you. See you tomorrow. Oke, see you, bye-bye. Dadah.